nggak ada perubahan si kompositnya, masih cenderung uptrend semenjak break garis biru. Oke, lanjut ke saham aja langsung. Aba lewat agro, maksudnya ya di hold, bukan lewat, nggak ini, nggak ada action. Antam break ke atas 2100, aturan boleh dibeli, ngantri di sekitaran 2100 untuk besok, nggak salah. Arto nggak ada perubahan. Bapak nggak usah dibahas. BCA lewat, BBNI lewat, BBRI. Sayangnya daily candle gak bisa ditutup di 4430. Kalau misalnya sudah ada yang beli pas running market hari ini, gak apa-apa di hold aja selama 4300 gak tertembus. Beda cerita sama Mandiri, tapi ntar sesuai list aja. BBYB masih boleh di hold, BDMN gak usah dibahas, BES lewat, BVN. Rejection candle setelah mendekati area take profit pertama 13.40, tapi secara keseluruhan masih boleh di hold. BHIT lewat, nah ini sekarang BMRI hari ini gap up, boleh ngantri di dekat 8.350 untuk besok, mungkin ngisi gap dulu mungkin. BNGA lewat, bola masih nunggu ke 448. BRPT gak ada yang mesti dibahas, kayaknya masih terpantau aman. BSDE buy on break 950. Bumi gak usah dibahas. Cak lewat, sebentar. Kayaknya menarik kalau misal dia break atas 248. Jadi dipantau aja kalau misalnya dalam waktu dekat ada volume besar di saham cak ini. Oke, Cimory gak usah dibahas, CTRA gak usah dibahas. Oh, dibahas deh. Buy on break 950 untuk si CTRA. Dewa lewat, DSNG lewat, Elsa buy on break 310. MTEK gak usah dibahas, 2100 retracement 38 tercapai. Kalau misalnya lanjut ada di 2280 sampai 2300an lah. Setelah itu ESA masih terpantau aman. Film terpantau aman, sorry, film terpantau aman. Friend pullback tes area support 100, ya semoga bisa segera rebound lah. Okay, Gosco gak ada yang mesti dibahas, di hold aja dulu. Harum lewat aja deh. Inco target berikutnya ada di 7250. Indi boleh ngantri di sekitaran 2760, cut loss ada di 2600. Oke, ISAP lewat, TMG lewat. Kecuali yang concernnya itu ntar di UT, tapi ntar aja. KKGI biarin aja di hold aja dulu, masih terpantau aman juga. Crush masih boleh dibeli, cut loss ada di 382, masih dekat 394. LSIP ya masih boleh di hold yang sudah punya barang, selama 11.30 nggak tertembus. MAPI lewat, Modern Land lewat, Meta, ARB sekarang tes support 149.150, ya semoga bisa rebound lah besok. Yang udah punya barang di
cut loss-nya ada di sekitaran 133-an. Oke, MPPA hold selama 206 nggak tertembus. MTDL lewat, MT lewat, NISP lewat, Panin lewat, PSKT selama 71 nggak tertembus. Di hold SCMA tes support 242 yang sudah punya barang, di hold aja dulu. Oke, ship lewat SMRA, lewat SSMS, bearish engulfing, MACD dead cross tapi masih relatif di bawah, di bawah, di atas 0. Secara keseluruhan ya masih uptrend. Telkom, Telkom lewat NCA. TNCA hari ini berhasil ditutup di atas 720, kayaknya dia mempunyai potensi at least ke area resisten berikutnya di sekitaran 1125. Tower aman. WNTR dia rada ngeri kalau misalnya dia jebol ke bawah 32275. MACD dead cross di bawah 0. Tapi ngerinya dia tuh cuman kayak turun jebol ke bawah 32275 terus have feeling the gap yang ini nih, yang 31500. Gimana ya, di hold atau enggak ya? Kalau dari daily chart sih dia masih terpantau di atas alligator, jadi intinya ya masih uptrend. Jadi yang beli di sekitaran 29975 ya kita hold aja dulu deh. WMPP lewat. Ya udah deh, sampai ketemu Rabu besok. Terima kasih.